Oke teman-teman, masih bersama Cina TV selalu dari hati, masih dari Pasar Sapi Wirosari, Grobogan Jawa Tengah, dari Sabtu Kliwon tanggal 5 Desember 2020. Oke, kali ini ada sapi indukan plus anak atau istilahnya sapi mbok anak. Kali ini sudah ada sapi limusin, anaknya jantan juga limusin teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa untuk harga dan kualitasnya kali ini? Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap bareng Cina TV selalu di hati. Oke, kita langsung aja tanya-tanya. Rego piro Pak Bos? Telu likur limo. Anak ini umur pirang sasi Bos? Rong sasi. Bos mana pun pirong ini Bos? Bisa nih. Baru beranak satu kali ini teman-teman. 23.500. Apalagi musim indukan. Anaknya juga limusin, jantan usia 2 bulan, baru beranak satu kali ini. Seperti ini teman-teman. Dan juga ini, oh ini indukan pesanak, indukan pesanak. Kon teman-teman, anaknya jantan. Rego piro Pak Bos? Rego pinten Pak? 24. 24 juta. Anaknya usia 4 bulanan ada Pak ya? 4 bulanan ada ini anaknya. Ini sudah pun mana yang pinten ya tadi Pak? Satu Pak. Satu ya. Ini harga 20 kira tadi? 24. Seperti ini. Ini anaknya jantan limusin. Simetal sih, anaknya simetal nih, kakinya putih. Nah, seperti ini sapi-sapinya lur. Dan juga ini ada mbok anak lagi ya. Ini mbok anak. Nah, ini. Iki mbok ini. Oh, iki toh. Ini anaknya jantan. Ada limusin kepala putih. Regi pinten Pak? 28. 28. Ada limusin. Ini anaknya bagus itu anak utamanya. Anaknya panjang bodinya. Usia sekitar 4 bulanan. Di Badrol dengan harga 28 juta. Seperti ini sapinya. Tapi indukannya sebelah ini. Kadang-kadangan langan-langan ini. Indukannya ini. Wait, Pak. Ah. Lah aku disoteng, dilebokno, disiar. Indukannya ini teman-teman. Nah, indukannya. Hah? Indukan pas anak. Indukan ya? Nah, ini. Oke. Masuk ini siar ya. Bukan sapi ini ada tangan lah. Tangan lah Pak. Seperti ini bagus indukannya tuh. Ini perkiraan pun mana baby terkali Pak? Sudah berada dua kali tuh. Sudah. Indah. Terus ini juga ada itu terlalu mepet soalnya. Gue bisa full body. Nah, ini juga ada teman. Nah, ini. Terus ini juga ada sapi pekon plus anak ini. Tapi itu susah terlalu rapat ini. Waduh. Kita cari yang sebelah sini aja. Terlalu rapat teman-teman. Terlalu rapat lor. Nah ini tadi sudah saya review tadi. Harga 23 kan. Terus ini ada PO ya. Harga berapa Pak Bos? Berapa? 20 luan. 20 lebih. Anaknya lebih tua apa lagi?
dong. Anaknya betina, harga 20 lebih. Bos pada mikirong nih, Bos. 4 kali. 4 ya. Oh. Sudah beranak 4 kali. Ini dipannya tuh, Bos. Nah, ini juga ada. Seperti ini. Betina anaknya. Oke, kita lanjut, Lur. Masih di sapi babonan. Sapi indukan pesanak. Ada pekon. Met tadi, met di. Oh, kita sebelah sini. Wah, ini ada si metal. Si metal, Lur. Regi pinten, Pak? Betul likor. Pun mana ping pintennya tadi, Pak? Dale. Ini indukannya si metal, anaknya juga si metal jantan ini. Istimewa ini barangnya. Pirang sasi ya tadi anaknya, Pak? Baru tengah 8. Nah, ini. Bagus sekali itu. Indukan pesanak. Harga 24 sudah beranak 2 kali. Super ini, bagus ini. Pada seperti ini. Di sini kita ada sapi pekon. Bebonan anak ibu saya. Rego pira iki, Bos? Dua anak telikur. Betul likur. Anak iki di anake. Ugi. Limusin anake. Anaknya limusin. Ini jantan. Bos mana pimpinan nih, Bos? Dua kali, dibalur dengan harga 27. Ini anaknya sekitar 4 bulanan. Ada lirik musim itu, teman-teman. Hasil eBay. Seperti ini sapinya. Sidi, Zed. Tentu Sidi. Burung, lagi gua kemana gua? Bosnya pergi dulu, Bos. Tadi kau dong. Ladies dulu, ini ada sapi pekon. Ini anaknya limusin super, teman-teman. Ini dibanderol dengan harga 27, sudah beranak 2 kali. Anak lo dua anak, dan juga dia ada bo anak lagi. Nah,
sapi indukan plus anak babonan plus anak. Oh, anak. Kawin sih, kadang ini lo kawin. Situasi dan kondisi dari pasar sapi Widosari. Pasarnya sangat padat. Capur becek-becek ria di gitu, teman. Yang teman-teman, demikianlah review kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Di sapi babonan atau sapi mbo anak, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami Jilat TV dari Pasar Sapi Wirosari Grobogan di hari Sabtu Kliwon tanggal 5 Desember 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia.